Halo teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi di channel Hansaku. Hari ini kita akan bermain Guardian Tales. Ya, kali ini episode side story ya dari Guardian Tales ini tentang Cafe Succubus. Oke, kita lihat aja gamenya seperti apa. Halo teman-teman. Diam Sayangan kalian, selebriti digitalmu Carmen Chan ada di sini. Hari ini kami, Carmen, aku mencintaimu. Terima kasih untuk 10.000 energi. Aku juga mencintaimu, cu. Sekarang, ayo kita mulai. Sudahkah kamu mendengar terapi mimpi di kota Succubus? Aku dengar mereka menarik orang ke gang gelap dan mengambil energi mereka dengan paksa. Sangat menakutkan. Tapi, aku tahu pasti tidak ada satupun dari kalian para penontonku yang membutuhkan tempat seperti itu. Dan kalian tahu kenapa? Karena kalian semua menonton streaming langsung dari Carmen dengan cepat dan mudahnya. Siapa yang butuh terapi mimpi kan? Oleh karena itu, jeda iklan singkat. Studio Carmen merekrut streamer baru. Kami terbuka untuk siapa saja yang imut dan bertalenta sepertiku, bintang idola kalian Carmen. Itu saja untuk pertunjukan hari ini. Semuanya, cabai! Oke, selamat datang di Cafe Succubus. Mengunjungi kota Succubus tanpa ada yang tahu. Oke, let's go! Nikmatilah studio Carmen! Apa ini? Nikmatilah studio Carmen! Nikmatilah studio Carmen! Carmen studio yang terbaik! Carmen studio yang terhebat! Apa-apaan ini semua? Berlangganan sekarang! Berlangganan sekarang dan dapatkan berbagai... Aneh sekali. Apa ini? Wah, ada musuh! Oke, kita serang! Cupu! Oke, sekarang kita lanjut. Carmen sangat cantik. Enak sekali. Coba saja. Aneh-aneh ya isinya orangnya. Aduh, kasihan banget nih Succubusnya. Kenapa ngemis-ngemis gitu? Carmen, dia cantik sekali di papan iklan itu. Aku ingin membawa papan ini pulang. Ini orang-orang pada kenapa? Coba aneh-aneh semua. Wow, mereka pasangan yang tampan. Keren sekali. Haruskah aku memulai saluranku sendiri di studio Carmen? Aku ingin tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Ini orang-orang terlalu apa ya, fanatik semua sama si Carmen ini. Pada sampai tergila-gila gitu. Berlangganan sekarang dan dapatkan berbagai. Udahlah, yuk lanjut kita. Oke, ke ruangan selanjutnya. Oke, ini ada apa? Pintu rahasia. Coba kita lari ke sana, cukup atau enggak? Enggak cukup. Oke, mungkin ada cara lain. Kita ambil ini dulu. Puzzle-nya dulu. Ini buat beli item nanti di luar ya. Coba kita pakai granat ini dilempar ke tombolnya. Nope. Ah, nggak sampai. Oke, kita coba sekali lagi. Harus sampai sekarang maju sedikit. Oke, bisa. Yeay, kita dapat roda gigi. Berfungsi pada pekerjaan yang rumit. Apa maksudnya? Nggak tahu. Coba kita lihat nanti. Semoga aja ada petunjuk lainnya. Oke, kita ambil ini dulu dan menghancurkan guci-gucinya. Ya, lumayan dapat. Apa itu? Nyawa. Nah, kadang itu ada yang sembunyi-sembunyi gitu puzzle-nya. Lumayan loh. Oke, kita udah sampai sepertinya. Apakah ada pelanggan hari ini? Oke, ini ada si Yuze dan teman-teman Succubus-nya. Tidak ada, hanya ada lalat. Oke, mending kita langsung aja ajak ngobrol si Yuze ini. Oh, rekan. Aku kembali karena mendengar kalau kota kita sedang dalam masalah. Semua pelanggan terapi sekarang hanya menonton streaming. Carmen Studio? Aku tidak bercanda. Mereka hampir kelaparan. Oke, kita diberi beberapa pilihan di sini. Yang pertama ya, harga yang murah bisa menjadi keunggulan kompetitifmu. Diskon 95%. Ayo, berdandan seperti selebriti film yang terkenal. Dan yang terakhir, tidak bisakah kamu mengubah bidang bisnismu saja? Mungkin aku pilih yang terakhir aja. Tidak bisakah kamu mengubah bidang bisnismu saja? Kami bangga akan tradisi terapi mimpi kami yang sudah berlangsung selama 300 tahun. Meski mungkin mudah bagi kamu untuk mengatakan... Persaingannya ketat. Kita kehilangan banyak pelanggan. Masalahnya adalah kami punya tipe pelanggan yang sangat terbatas. Kebanyakan pelanggan laki-laki mencari kami. Ketika kami berbuat kebaikan untuk semua orang, kami butuh semua jenis pelanggan, apapun jenis kelamin dan usianya. Aha! Aku punya ide, rekanku. Aku akan menjelaskannya sambil jalan. Hei, apakah gedung balai kota masih kosong? Kosong, tapi sudah ditinggalkan sejak para pahlawan menghancurkannya 50 tahun yang lalu. Bagus, seperti yang aku harapkan. Ayo.
Oke, sepertinya sekarang kita harus diajak oleh Yuzi untuk pergi ke balai kota sebelumnya. Oh, apa ini? Jessica. Ada tempat lain? Hei, bisakah kamu membantuku? Tolong selamatkan Jessica aku. Penculikan? Oh, Jessica bukan orang. Jessica adalah boneka aku. Jangan lihat aku seperti itu. Jessica bukan boneka biasa. Kakinya yang panjang, aku jatuh cinta dengan kaki itu. Kapanpun dia menggerakkan tangannya yang lembut, aku menggila. Aku bahkan tidak bisa melihat kulitnya yang lembut dan berkilau. Aku tidak akan pernah bisa melupakan malam pertama yang kulalui dengannya. Aku canggung, setiap malam selalu panas. Ngomong-ngomong, Jessica tidak bisa bergerak karena komponennya rusak. Tolong temukan komponennya agar dia bisa bergerak lagi. Kamu butuh 3 komponen. Kamu akan tahu begitu melihatnya. Mereka akan berkilau. Oke, jadi kita disuruh cari komponennya Jessica. Seperti apa sih Jessica itu? Entahlah seperti apa. Tapi sepertinya satu komponen sudah kita temukan tadi ya, yang kayak gerugi besi tadi di awal tadi. Oke, kalau gitu kita bantu dia ya. Kita sambil jalan-jalan sekaligus cari komponen lainnya. Sekarang kita masuk ke ruangan ini dulu. Ada sesuatu juga di sini ternyata ya. Ada apa ini? Selamat datang di Jalan Sakubus Mistis. Itu adalah yang akan aku katakan. Tapi karena bisnisnya sedang tutup. Hei, ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku? Aku bekerja paruh waktu melipati kotak pizza karena bisnis terapi sedang kurang baik. Aku bahkan tidak akan dibayar setengahnya kalau aku tidak menyelesaikan kuotaku hari ini. Tolong bantu aku akan membagi sebanyak yang kamu bantu. Oke, mari kita tolong. Terima kasih, perhatikan yang kulakukan dan ikuti dengan urutan yang sama persis. Oke, Ya, begitu caranya, kita lihat apakah kamu bisa melakukannya. Aku ingin kamu melipat 15 kotak dan kita punya waktu 40 detik lagi sampai manajer datang. Jadi cepatlah. Oke, jadi tadi gimana? Kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, bawah, atas. Oke, benar. Kiri, kanan, bawah, atas. Kiri, kanan, bawah, atas. Kiri, kanan, bawah, atas. Waktunya tinggal sedikit, kita baru sampai 9 dari 15. Waktu 10 detik lagi, kurang 4. Benar. Oke. Tik. Oke. Kiri, atas. Malah lupa. Kiri, kanan, bawah, atas. Oke, waktunya tipis. Kiri, kanan, bawah, atas. Nyampe juga, Bung. Kamu sudah selesai melipatnya? Wah, kotak pizza yang sempurna tanpa cacat. Aku datang untuk mengambil kotaknya. Semoga kamu mencapai kuota hari ini. 1, 2. Wah, bagus. Bersih tanpa ada kesalahan. Aku akan segera mentransfer gaji hari ini. Pertahankan kerja bagusmu. Terima kasih. Semuanya berjalan lancar hari ini berkat kamu. Ini hadiah dariku. Oke, kita dapat hadiahnya. Susah banget tadi ya. Dari kiri, lupa tadi kayak gimana. Oke, kita lanjut lagi mencari itu ya. Ada apa ya? Punya Jessica tadi, lupa apa namanya. Kita baru nemu satu ya. Oke. Oh, ini ada guci lagi. Kita cari-cari lagi di sini, siapa tahu guci ketemu barang di sini. Di sini juga ada puzzle. Oh, apa ini? Kamu tidak bisa masuk tanpa janji. Apa itu, nggak jelas. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Oke, kita balik lagi. Mungkin nih balik aja ke tempat tujuan misinya ya. Ke aulanya Z. Wah, ada musuh ya. Terlalu gampang. Oh, ada apa di sini? Kursi, meja, dan lain-lain. Adakah sesuatu? Oh, tidak ada. Nggak bisa masuk ke sini. Halo? Semoga aku mendapat nilai yang bagus seperti Yuzi. Oh, ada nih. Sekarang, fokus! Si gurunya. Oke, wow. Itu dia ketemu. Gemerlap-gerlapnya. Gimana nih cara menggesernya? Oke, digeser ke sini dan... aku tahu. Ini kita turunkan dulu. Iya, bener. Sekarang gini. Ya, bisa lewat. Kita ambil. Kita dapat kabel. Kabel tidak kusut. apa maksudnya? Oke. Wow, ada orang-orang lagi. Aku lapar. Maaf, Dik. Bertahanlah. Aku akan mendapatkan banyak energi untukmu. Apa yang ku jalani sekarang? Wah, apa ini? Ada batu-batu banyak dan ada puzzle lagi. Kita kasih bom supaya batunya hancur semuanya. Hahaha.
Oke, kita ambil puzzle juga sambil nunggu batunya pecah. Wah, lihat itu. Di atas ada benda gemerlap lagi. Kita hancurkan dulu biar supaya bisa kita ambil. Oke, siapa tahu ada sesuatu yang bersembunyi di bawah batu. Kita hancurkan juga. Dan kita dapat skrup. Skrup berfungsi bahkan untuk orang yang tidak terampil. Oke, kita hancurkan semua. Adakah sesuatu di sini? Dan ternyata, boom! Nggak ada. Oke, kita masuk aja. Dan apa yang terjadi di sini? Cek. Masih berantakan. Tapi kita pasti bisa melakukan sesuatu tentang itu. Tekan! Ayo kumpulkan semua wanita itu. Apa yang terjadi? Ya saya bilang, dia punya ide. Terima kasih telah datang. Jadi, aku ingin membicarakan bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan kota kita. Dan itu dengan... membuka kafe! Hah? Kafe? Aku sudah memberikan terapi sepanjang hidupku. Apa yang bisa aku... Kafe tidak bagus untuk kesehatanmu. Tidak, ini bukan kafe biasa. Ini adalah kafe yang menawarkan terapi mimpi. Terapi mimpi, kita memberikan mimpi dan harapan untuk pelanggan kita. Tapi di sini berada di gang yang gelap dan suasana juga suram. Popularitasnya tidak besar. Itu benar. Aku hanya mengajari murid. Memangnya itu vulgar. Tapi itu juga kesempatan untuk kita. Karena itu berarti ada calon pelanggan yang salah menilai kita. Kita akan membangun tempat untuk pria dan wanita dari segala usia yang ramah keluarga. Dengan kafe ini, kota Sakobus kita akan lahir kembali. Aku ikut. Jika aku bisa menunjukkan kemampuan terapi yang telah kusempurnakan kepada lebih banyak orang, aku akan mengikuti usia di petualangan ini. Aku juga. Aku juga. Semuanya, terima kasih. Aku dan rekanku akan melakukan segalanya untuk menolong kalian. Ayo kita mulai dengan membersihkan tempat ini. Kita akan membuat kafe mewah di mana gadis remaja pasti ingin memostingnya di FB. Ya, kita pasti bisa. Ayo kita lakukan. Kau dengar itu, rekan? Pertama, singkirkan semua sampah di sini. Kau menyuruhku? Ha, baiklah. Bantu aku, Bung. Banyak yang harus diatur. Hey, apa sih yang kamu lakukan membawa-bawa itu doang? Rasakan itu. Aduh. Satu, dua. Oke. Hancurkan semuanya. Ada yang terakhir. Dan itu semua hanya dibersihkan oleh diriku sendiri. Itu bersih, tapi... sesuatu menghilang. Ya, akankah para pelanggan duduk di lantai? Aha! Itu benar. Kita butuh perabotan. Tapi, dari mana kita mendapatkan semua perabotan itu? Apakah ada meja dan kursi tidak digunakan di sekolah ya? Hah? Kamu akan mengambil barang-barang dari sekolah? Guru kita tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Aku akan mencobanya. Oke, jadi ini mau pergi ke sekolah ya? Oke deh, oke kita keluar. Oh iya. Tadi tuh kalau nggak salah sebelumnya kita udah mengumpulkan 3 barang milik Jessica ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol ke gurunya, kita lapor dulu ke laki-laki tadi, entah siapa namanya yang nyari barang-barang milik bonekanya itu tadi. Oke, ini dia. Oh, semua komponen terkumpul. Terima kasih. Sebagai gantinya, aku akan menunjukkan Jessica kepadamu. Oh, ayolah, jangan menolak. Tunggu saja ya. Oke, jadi seperti apa Jessica itu? Oh. What the? Bagaimana menurutmu, Jessica ku keren kan? Jadi tadi kau bilang tuh kakinya yang panjang itu maksudnya apa? Tidak bisakah kamu melihat kaki yang panjang ini kuat dan kokoh untuk menopangnya? Lalu tangannya yang lembut? Kamu akan terkejut melihat betapa telitinya pekerjaan tangan ini. Kemudian kulitnya yang halus. Kalau aku menggosoknya beberapa kali, dia akan segera bersinar begitu cerah. Dan malam pertama yang canggung? Ketika aku melihatnya untuk pertama kali di laboratorium sains, aku sangat bersemangat hingga hampir menghancurkannya. Bagaimanapun, terima kasih telah menemukan Jessica-ku. Ini untukmu. Ayo Jessica, kita akan berkendara
semalaman sampai mesinnya panas. Oke, jadi jangan berkesimpulan dengan cepat. Itu hikmah yang kita dapat pada kali ini. Oke, okay, karena misinya sudah selesai, mungkin kita lanjut melapor ke guru di sekolah. Halo Profesor, kami butuh bantuan. Aku sudah dengar kamu membuka kafe dan kamu ingin meminjam meja dan kursi untuk kafemu. Sebenarnya itu bagus. Hah? Bagaimana kamu mencoba menolong kota kita? Aku tersentuh. Meja dan kursi itu bukan apa-apa. Bawa semuanya. Terima kasih. Ini bagus, Eri. Ayo kita pindahkan perabotan itu ke kafe. Oke, jadi sekarang kita bawa kursi meja itu ke kafe. Oh, cara yang bagus mereka menggunakan apa itu namanya? Gantian-gantian gitu bawahnya. Lumayan pintar-pintar. Oke, kreatif ya. Kerja kalian bagus. Jadi kita harus menghadap ke itu dia apa? Ke barang ya. Kalau enggak menghadap ke situ itu bakal delay gitu. Jadi enggak mau lewat. Oke, okay. Banyak banget gitu loh. Masa aku tadi yang bersih-bersih sendiri dan sekarang langsung tetap harus ikut bantu-bantu gotong-gotong meja dan kursi. Aduh, capek lah. Oh, terakhir. Baiklah. Aktivitas selesai. Buset, perasaan tadi mejanya kotak kok malah jadi hilang gitu. Ini adalah... Bagaimana menurutmu? Kamu terkejut? Kami tidak bisa membiarkanmu melakukan ini sendiri. Kalau semua ini untuk kota kita, kita kumpulkan setiap uang yang kita dapat dan perbaiki perabotannya. Kita juga telah mempersiapkan seragam yang sangat indah ini. Kalian semuanya benar-benar bagus. Semuanya sudah siap. Sebelum kita mulai bisnisnya, rekan, aku punya permintaan. Maukah kamu jadi manajer kafe ini? Aku tahu ini ideku, tapi anak-anak cuma tahu tentang terapi mimpi dan aku hanya petualang amatir. Tapi kamu telah berkelana ke banyak tempat dan aku percaya kamu bisa memimpin kita juga. Tolong kelola kafe kita. Jadi maukah kita memimpin kafe itu? Padahal dari tadi kita yang ngurus dari awal sampai akhir dan dia masih nuntut kita untuk jadi manajer kafe. Baiklah, akan kutunjukkan padamu bagaimana bisnis yang kotor itu. Aku tahu kamu akan melakukannya. Beritahu aku ketika kamu siap. Ya, apa maksudmu ketika aku siap? Aku pikir aku selalu siap. Baiklah, tidak ada apa-apa di sini. Baiklah, ayo kita mulai. Rekan, kamu siap untuk memulainya? Kami sekarang buka. Untuk membangun kembali kota kita, kita membutuhkan setidaknya 2.500 pendapatan energi. Siap? Luna, kalian siap? Oke, jadi kita mulai. Wow, ada tutorialnya. Oke. Sekarang kita taruh dia di sini dan jangan-jangan. Dia di sini dan dia di sini. Kita ambil semua maksudnya. Oke, kita mulai. Konfirmasi. Ding ding ding. Seperti apa? Buka. Dan oh, itu ada pelanggan pertama kita. Kebaikan. Oke, kalau gitu kebaikan terbanyak kamu silahkan layani tamu ini. Oh, gitu cara melayani tamu. Oke, selanjutnya silahkan kamu. Iya. Yeah. Emang harus di seperti ini ya caranya. Oke, lanjut. Kamu. Tunggu sebentar. Kita ambil ini dulu. Iya, nunggu ini selesai baru kamu yang ngerjain karena biar poinnya banyak. Oh ya, ini sebenarnya tuh game-nya tuh enggak kayak gini. Ini cuma mini game doang ya karena di story utamanya tuh banyak battle-battle dan story sih. Dan kadang ada puzzle-puzzle juga yang harus diselesaikan dan beberapa ada misteri-misterinya gitu. Jadi enggak segala gamenya ini bisa diselesaikan langsung gitu, tapi harus mecahkan misteri itu. Bahkan banyak orang yang nggak bisa nyelesain misteri-misteri yang ada di game ini seperti itu. Dan rata-rata pada nyontek YouTube ya, karena banyak tutorial gameplaynya gitu. Tapi ini karena side story ya, jadi kayak banyak mini game seperti ini. Sebenarnya gameplaynya tuh ya lebih dari ini gitu. Mungkin teman-teman yang tertarik silahkan main Guardian Tales, ada di Play Store. Tutup. Oke, level cafe telah meningkat, level staff telah meningkat. Dan oke, okay, seperti itu. Konfirmasi. Yee, sukses besar. Lihat seberapa banyak uang yang kita dapat. Kita akan segera bisa membangun kembali kota. Tunggu. Hah, bisa saja.
Ah, membosankan! Tempat ini membosankan! Tempat ini sepertinya menyimpan beberapa rahasia kotor. Maaf? Tunggu, kalian siapa? Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Kami adalah Studio Carmen. Dan aku adalah pendiri dan selebriti digital Imut Carmen. Tada! Apa yang membuat kalian datang ke kafe kami? Tentu aku merasa kasihan. Aku tahu kalau Sakubus tidak punya talenta. Dan kalian masih saja menerapkan terapi mimpi itu. Apa? Tidak! Terapi mimpi adalah... Terserah. Kami kesini untuk menawarkanmu kesempatan. Nona. Buat kontrak dengan kami untuk jadi streamer eksklusif. Aku akan pastikan kalian tidak kelaparan seperti kamu. Apa ini? 18 jam kerja dalam sehari dan 90% dari energi yang disumbangkan harus diserahkan? Ini seperti kontrak perbudakan. Ya ampun, tapi kami menawarkan untuk menyelamatkan hidupmu. Rencana apa lagi yang kalian punya untuk kemurahan ini? Ya, tentu saja. Apa? Yang pasti kami Studio Carmen adalah pilihan yang lebih baik dari ini. Menurutmu, kapan orang-orang akan sembuh? Saat mereka menatap senyum boneka yang terpaksa di layar? Saat mereka kecewa karena donasi buta? Atau saat nama mereka disebut sebagai pelanggan VIP? Tidak! Tapi saat kami diberikan terapi mimpi yang hangat dari para nona itu. Iya, dia benar. Terapi mimpi kami memberikan harapan dan kebahagiaan. Oh, kamu adalah... Dan aku pikir kalian bisa membuat keputusan pintar. Kami yang rugi. Aku akan mengawasi. Sampai kapan kamu bisa mempertahankan kebodohan ini? Aku jadi khawatir. Oke, guys. Jadi itu part 1 dari... story ini ya. Oke, buat next story. Ya, next story ya. Oke, terima kasih sudah menonton. I hope you enjoy it and see you next time.